terkait kasus Adinda almarhum Hasya, kemarin Polda Metro Jaya sudah mencabut ya terkait dengan status tersangka dan kemudian untuk pemulihan atau rehabilitasi nama baik keluarga termasuk almarhum, tentunya ini yang diharapkan. Kemudian setelah itu Polda Metro Jaya akan melakukan langkah-langkah hukum ya sebagai tindak lanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, baik secara formil tentunya juga mengacu kepada material ya. Selanjutnya hal ini juga ditindaklanjuti telah memberikan sanksi sidang kode etik kepada penyidik terdahulu yang tentunya mekanismenya akan kita ikuti melalui putusannya, melalui mekanisme sidang kode etik. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penyidiknya berapa banyak Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Nanti. Yang jelas mekanisme berjalan. Kalau sidang kode etiknya itu udah ada jadwalnya belum Pak untuk sidangnya sendiri Pak? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Makanya tadi saya sampaikan penyidik terdahulu diberikan sanksi sidang kode etik. Putusannya kita menunggu selalu mekanisme putusan sidang kode etik. Jadi ada mekanisme untuk memutuskan sanksinya. Tapi melakukan sidang itu juga sudah merupakan sanksi pada proses. Itu penyidik dari Satwil Jaksa Pak. Nanti kita akan sampaikan. Dugaan itu yang tidak sesuai itu ya Pak Kapitan. Tidak sesuai dalam penetapan itu. Pelanggaran yang dilakukan oleh personil ini adalah adanya temuan dari tim secara internal dan melibatkan pakar yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dengan adanya temuan ketidaksesuaian dalam administratif. Terkait juga dengan laporan dari keluarga almarhum Hasya, ini juga akan dilakukan penyidikan. Polri akan melakukan secara transparan dan profesional. Bagaimana berangkat dari laporan yang sudah dilaporkan dan kemudian akan diterbitkan surat perintah penyidikan terbaru. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.